Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sekarang kita panen singkong lagi. Ini panen singkong yang umurnya masih kurang, umur baru 7 bulan. Tapi singkong kita ini mungkin kebanyakan pupuk kandang. Soalnya singkong kita ini di tepi atau di pinggir kandang ayam. Jadi pupuk kandangnya mudah didapat di sini. Persis di pinggir kandang ayam. Jadi pupuk kandangnya banyak. Dari awal singkongnya bisa dipanen umur 7 bulan. Karena kebutuhan mendesak bagi petaninya, ini dibongkar atau dipanen umur 7 bulan. Lumayanlah buahnya, cukup besar-besar. Mungkin bisa sekitar 12-15 kilo dalam satu pokok batang singkong. Umur 7 bulan. Tanahnya di sini begitu gembur, tapi agak menguning. Sini dikasih pupuk kandang yang begitu mudah didapat di sini. Kalau itu main. Ini di pinggir kandang ayam petelur. Waduh, buahnya begitu banyak dalam satu pokok. Ini persis di pinggir kandang ayam. Bisa kita lihat pupuk kandangnya begitu banyak di sini, melimpah. Nah, ini bisa kita ambil. Kalau kita ngambil sendiri tidak dibeli alias gratis, tapi orang-orang di sekitar kandang ayam ini aja, atau kebunnya di sekitar kandang ayam, nah, itu boleh gratis. Kita kumpulkan di tempat yang teduh. Nah, ini ganti sopir lagi. Ganti sopir tadi Bapak Kusain. Nah, sekarang nih Bapak dari Jawa juga. Hmm.
Ini kalau umur 7 bulan ini termasuk luar biasa panen singkong kita. Oh, ada yang patah. Kita lihat yang belum dipotong ini. Nah, ini kelihatan tunas-tunas yang tidak berguna ini. Ini tidak dibuang oleh petani kita. Nah, ini mungkin tidak ada gunanya, soalnya akan lapuk. Lebih baik dibuang dari awal. Kalau ini sudah panen, nah, itu percuma. Nah, ini bisa dilihat tanamannya kusut karena tunas-tunas yang ada di batang-batang singkong itu. Jadi lebih baik kita buang tunas-tunas yang seperti ini supaya tanaman kita bagus ke atasnya dan isi dari singkong kita itu maksimal membesar. Kuat mas? Kuat. Gak pakai alat? Iya. Patah mas? Iya. Iya, tapi berat. Berapa kilo nih mas? Kan 15. 15? 20. 20 kilo. Lumayan lah, umur 7 bulan. Satu lagi mas. Gak kuat. Alat. Tak kuat pakai tangan, kita coba pakai alat. Aduh. Ya aman kan San? Mantul, mantap. Cie, mantul. Mantul Mas. Tinggal kepala. 20 kilo. Kilo.
Ya sahabat tani, untuk panen singkong kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau kita panen lagi, itu kan kita berikan gambaran kepada sahabat tani mana yang lebih baik singkong dan mana yang kurang baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.